Oke, baik, di video tutorial ini kali ini cara mengupload nama staff yang ada di software ini ya, yang sudah kita buat di pengaturan staff ini, kita untuk upload. Nah, caranya kita langsung ke masuk ke pengaturan mesin ya Bapak Ibu ya. Masuk pengaturan mesin, mohon maaf ini belum saya tambahkan dahulu ya. Untuk pengaturan mesin ini, jika mesinnya tidak ada, mungkin bisa dibantu oleh teknisi dari vendor kita. Oke, untuk dibantu setting ininya, mesinnya. Tes koneksi, oke sudah berhasil, simpan. Nah, langsung kita skip lagi, kita mulai lagi. Caranya, masuk ke pengaturan mesin. Pilih tipe mesinnya ini ya, diklik kirinya sampai warna oranye, langsung klik upload nama staff. Nah, ini dicek sih ya Bapak Ibu ya. Dicek satu-satu atau pilih semua nggak jadi masalah. Gitu. Kalau sudah, diklik upload. Ah, sudah berhasil. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengupload lagi nama baru yang lain, personil yang sudah yang baru datang, caranya masih sama ya Mas. Tadi di bagian video pengaturan staff, lakukan langkah itu dulu. Jika ingin mengupload nanti di bagian ini, video ini. Oke. Sudah selesai untuk cara upload nama dari video dari software ke videonya. Ke video, mohon maaf, ke mesin.